Okey, mak tengah kupik durian ni. Ini dah last mak kupik ni. Kita masuk dalam plastik. Kita simpan dalam petai dulu. Petang ni baru mak nak buat. Nak buat apa? Bubur durian. Ataupun kita buat cucur durian. Okey, kita tak tahu lagi nak buat apa. Kita buang dia punya kulit ni. Ni durian pun sekarang dah enak murah dah. Ada yang sekilo RM8. Ada yang sekilo RM10, RM12. Ni dapat ni. Masuk dalam plastik je. Ini manis ni. Manis sebiji. Sebiji pun lebih kurang RM10 gitu lah. 10 belas. Banyak juga isi dia. Nak masuk dalam plastik, simpan dulu. Kita boleh lah buat bubur ke, buat apa ke. Dia ada 2 biji. Satu biji mak dah makan tadi dekat semalam. Okey. So kita boleh buat bubur kacang. Ni mak merebus kacang hijau. Tadi mak dah rendam, ini rebus. Bagi dia empuk ya. Kita boleh masukkan minyak 1 sudu untuk bagi dia lembut ya. Okay, ni dia bahan-bahan untuk mak buat bubur kacang ya. Ni mak ada gula. Gula ikut kemanisan kita lah. Mak ada 3 sudu ataupun 4 sudu gula putih, gula merah. Gula merah yang ni ha. Yang ni dia bersih sikit. Gula merah ni. Yang plastik merah ni. Plastik hijau. Lepas tu gula kabung ni 2. Lepas tu ada halia dan daun pandan. Halia ni mak potong-potong tak putus. Mak suka bubur halia ni sebab dia wangi, bau dia ni. Aroma halia tu sedap. Lagipun dia boleh buang angin kata orang tu. Ni ada durian. Durian dalam sekilo lah mak beli timbang itu. Dan juga mak ada ni santan karah. Nanti kita masukkan sedikit garam lah untuk lemak-lemak dia. Sekarang ni mak dah rebus ni, nampaknya dah lembut ni. Tu warnanya pun dah naik hijau tu. Kita bolehlah masukkan durian kita. Mula-mula kita masukkanlah gula ya. Gula kita ni kita masukkan daun pandan, kita masukkan halia, kita masukkan gula ni 2 ketul, lepas kita masukkan gula merah dengan gula putih. Kalau pakai gula merah timbang-timbang tu, kita kena tapis. Kita masak dulu gula tu, kita tapis lah sebab ini gula ni dia dah siap tapis. Kita terus masuk je lah. Okay, kita masukkan juga kita punya durian. Durian banyak lagi sedap ya. Masukkan durian. Ni dia durian kita. Durian ni dah beku dah. Masuk dalam peti ais tadi. Okay, kita masakkan dia. Kita akan tambahkan nanti air dia ya. Kita boleh masuk santan. Kita kena tambah air sebab apa? Dia pekat sangat. Kita tambahkan sedikit air ya. Kalau pekat sangat pun kita nak makan pun macam okay, masukkan santan sekotak. Kalau nak pekat lagi terpulang lah. Okay, kita masukkan garam sikit. Garam 1 sudu kecil agak-agak lah.
mancing untuk bagi lemak-lemak dia aja. Okey, kita kacau-kacaukan dia. Renehkan dia. Dia jangan sampai pecah pula dia punya santan. Kita kena kacau selalu pula. Ini dia bubuk kacang durian. Sekarang ni musim durian, bolehlah kita masakkan bubuk kacang. Siapa yang suka dengan durian ni lah, yang tak suka tak usahlah bubuk ya. Mak kalau bubuk kacang taruh durian, memang suka lemak-lemak tu, lemak-lemak masin. Okey, tak apa, nanti durian ni dia akan pecah sendiri. Okey, tunggu sampai dia mendidih. Mendidih. Dan buat sahabat-sahabat mana yang suka dengan bubur kacang durian ini, bolehlah sahabat-sahabat like, subscribe ya, dan komen. Okey, kita tengok macam mana nanti bubur kacang durian yang dah yang kita nak hidangkan ya. Tunggu. Okey, nampaknya bubur kita pun dah masak. Mari kita hidangkan untuk minum petang. Itu dia. Bubur kacang. Bubur kacang durian. Dah siap. Bagi sahabat-sahabat, selamat menjamu selera dan selamat mencuba. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.